Nah, di mana dia tuh kayak ada sebuah kayak berputar. Nah, berputar itu kalau karena terlalu kenceng, jadi kayak ada bentuk simbol perdamaian itu. Kalau kok bisa kakak bisa tahu gitu? Makanya gue bilang, gue tuh kan nggak tahu agama Hindu ya. Soalnya nggak tahu secara pemahamannya. Cuman setelah banyak meneliti dari kitab astralnya, otomatis gue harus mempelajari juga sistem dari agama Hindu atau pengetahuan dari agama Hindu. Karena menurut gue juga menarik. Gue kan awalnya dari agama Islam, terus gue mempelajari Kristen, Buddha, terus Hindu gitu. Karena buat gue itu kitab suci adalah kitab pengetahuan sebenarnya. Setuju. Buat gue, buat kita para peneliti ya. Makin naik level kesadaran lo, makin banyak pengetahuan yang lo tahu. Ya contoh Mother Father nggak mungkin gue tahu kalau nggak ada sebuah fitur atau sebuah sistemnya sih. Yang harus lo tahu di sini adalah kita ini manusia itu memang kena dapat dampak hukuman warisan dari Father Mother dan eksistensi lainnya. Berarti kisahnya pasti akan sama kayak Father dan Mother gitu. Biasanya satu orang itu akan dua DNA yang paling dominan. Gua kan Lucifer sama Adam. Kalau kan Ed. Enak aja. Guys, kalian apa?